Guys, hari ini kita di Kecamatan Besitang lagi survei kebun durian. Waduh, udah kayak gini betah nih, nggak pengen pulang. Cakep. Ntar kita lihat duriannya ada jenis apa aja. Kayaknya ada lokal tuh. Mangga juga ada, duku juga ada, selain ada durian tadi. Mangga. Waduh, keren guys. Hari ini kita di Kecamatan Besitang. Ada proyek penanaman durian, tapi sebelumnya di kebun ini sudah ada beberapa pohon durian dan sudah berumur sekitar 5-6 tahun, tapi belum berbuah karena penanganan dan untuk perawatannya masih belum maksimal. Jadi kita hadir di sini untuk memberikan masukan kepada si pekebun supaya kebunnya berhasil dan berbuah. Dan insya Allah nanti akan kita lakukan penanaman durian di lokasi ini. Ya, view-nya bagus sekali, berbukit dan memang sangat cocok untuk kebun durian. Nah, nanti ini insya Allah kebun sawit ini di replanting nanti juga akan diganti oleh si pemilik kebun dengan tanaman durian. Lihat view-nya, wah, cakep. Betah kayaknya kalau di sini. Terima kasih. Ya, makanya yang tumbuh bagus sekali itu yang Golden Boon. Ya, ini D13 ya. Iya. Namanya Golden Boon. Kodenya D13. Itu yang paling subur ini, yeah. Pohon ini. Ya, ini kan aslinya kan memang lokal untuk daerah menengah ya. Mm-hmm. Makanya dia kemanapun oke. Okay. Oh. Golden Boon ini. Mm-hmm. Ah, beda dengan Musangking. Mm-hmm. Nah, jadi mahal Musangking itu bukan karena enak, karena agak payah. Itu namanya. Itu kan karena enak kali. Hanya itu aja, Bang. Sama yang kita potong rumput yang kering-kering dia. Potong-potong gini. Ini sampingnya. Oh, ini ya. Oh. Oke. Saya tumbangan